Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Ustaz Abdul Somad dan juga para editor. Saya Faiz, berasal dari Patani, Thailand Selatan. Yaitu yang saya ingin bertanya, apakah khususnya untuk Provinsi Riau, khususnya Kerajaan Siak dan juga Kerajaan Majapahit, ada hubungan dengan Patani itu apa saja, Pak? Saya ingin tahu, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Faiz di Patani. Kerajaan Melayu paling tua namanya Tumasik. Tumbang Tumasik. Digempur dari serangan dari Pulau Jawa. Tumbang Tumasik. Tumasik itu di mana sekarang, Pak Ustaz? Singapura itulah Tumasik. Lalu kemudian ketika Tumasik tumbang, larilah para Meswara. Dia lari di tempat itu, dijadikannyalah kerajaan Melayu yang baru. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Malaka. Akhirnya Kerajaan Malaka pun tumbang pada tahun 1500-an. Ditumbangkan oleh Portugis. Portugis apa Portugal, Pak Ustadz? Negaranya Portugal. Orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Lalu kemudian larilah rajanya ke Bintan. Bintan Kepulauan Riau sekarang. Lari ke Bintan, dikejar-kejar. Akhirnya dia lari ke Kampar, meninggal di Kampar. Itulah Raja Malaka. Lalu setelah pecah Malaka, muncullah kerajaan baru. Itulah kerajaan Johor. Lalu kemudian Terengganu. Inilah kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Semenanjung Malaya. Naik ke atas. Lalu kemudian secara kultur dan budaya, kerajaan Selangor, kerajaan Johor, kerajaan Terengganu, dan puncaknya ke Siam. Dulu orang kita kalau menengok yang ganas-ganas itu selalu disebut Siam. Kalau ada labu besar, labu Siam. Kalau ada kapak, kapak Siam. Ikan laga itu, ikan yang mau aja belaga, itu disebut dengan ikan Siam. Ikan sepat, kalau dia agak hitam besar, sepat Siam. Siam itulah sekarang Thailand. Dia bersempadan berbatasan dengan kerajaan Fatani. Abdul Somad ini punya emak namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana ini punya emak namanya Siti Aminah. Siti Aminah ini punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman itu belajar di Makkah. Yang membawa dia ke Makkah namanya Syekh Wan Daud. Syekh Wan Daud ini punya ayah namanya Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Al-Fatani itu Patani, Thailand. Jadi orang Melayu dulu dari sini belajar ke Patani. Sekarang orang Patani belajar ke Uwir. Hebat apa tak hebat tuh? Malu pula bilang hebat. Lalu kemudian Johor tadi ada salah satunya yang kemudian datang menyeberang ke Pulau Sumatera, lalu kemudian menjadi raja kecil. Itulah dia kerajaan Siak Sri Indrapura. Kenapa pula Raja Siak ini keturunan Nabi Sultan Syarif Kasim? Syarif itu kan keturunan Nabi. Orang Melayu nih sayang sama keturunan Nabi. Datanglah Habib ke Pekanbaru nih. Nama Habib tuh Habib Usman Sahabuddin. Datanglah Sultan Siak, dikasihkanlah anak gadisnya yang paling cantik namanya Tengku Embung. Tengku Embung dinikahkannya sama Habib tadi. Maka sejak itulah anak cucu cicit Tengku Embung itu bergelar Syarif di belakangnya. Maka yang terakhir namanya Sultan Syarif Kasim. Jadi tiga orang Melayu mengenangnya. Nama jalan Sultan Syarif Kasim, nama airport Sultan Syarif Kasim, nama universitas Sultan Syarif Kasim. Di mana makam Tengku Embung dan makam Usman Syahid Sahabuddin itu? Makamnya di samping Masjid Senapelan. Oh, pasar bawah. Selalu kami ke pasar bawah tuh, Pak Ustaz, membeli karpet sama keramik. Bawa anak cucu kita supaya dia tahu sejarah bangsanya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya.
Jadi mereka ini, kerajaan Melayu ini diikat dengan dua ikatan. Yang pertama, ikatan serumpun Melayu. Yang kedua, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan. Banyak sopan santun, adab-adab istiadat Melayu terlanggar oleh Abdul Somad. Kenapa Ustaz ini kalau bercakap begitu menggelegar untuk mengusir hantu setan biar supaya tak mengantuk? Tak sopan di depan Pak Rektor, di depan Pak Wakil Rektor, Ketua Yayasan, Pembina, Sekretaris, Bendahara, Pengawas, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. 10 jari hamba angkatkan 11 dengan kepala. Memohon maaf segala sopan santun yang tak terlaksana. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.